Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Imelda Tunasdamel. Kali ini kita mau masak telur sambal ya, sambal terasi ya teman-teman. Kita pakai 7 butir telur, lalu kita pakai terasi, pakai penyedap rasa, lalu pakai bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat ya teman-teman, dan jangan lupa pakai gula merah. Pertama kita iris dulu tomatnya, bawang putih, bawang merah kita bagi jadi dua. Buat teman-teman yang baru nemu channel saya, jangan lupa bantu klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita saling support ya teman-teman, semakin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Nah, setelah kita potong, kita siapin wajannya ya teman-teman. Kita beri minyak sedikit aja, lalu kita goreng bawang putih, bawang merahnya kita masukin. Lalu kita masukin tomatnya ya teman-teman, jangan lupa. Sudah matang kita angkat, lalu kita ganti, lalu kita goreng terasinya. Untuk yang gak suka terasi gak apa-apa, gak usah pakai ya teman-teman. Lalu cabai, kenapa saya goreng dulu? Sebenarnya mau mentah juga bisa ya teman-teman, tapi saya sukanya digoreng dulu, lebih tanak gitu matangnya. Kalau menurut saya juga rasanya juga lebih enak gitu loh, tapi tergantung selera ya teman-teman. Nah, cabenya udah matang, kita angkat teman-teman ya. Nah, ini kita ulek sampai lembut cabenya, tomatnya. Lalu kita masukin gula merahnya, yang untuk suka pedas atau yang suka manis bisa ditambahin gula merahnya agak banyak ya teman-teman, tapi yang suka pedas ya cukup pakai satu aja. Kita ratakan dulu semua. Nah, setelah rata kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita lihat telurnya, kita sisihkan dulu. Nah, seperti ini telurnya sudah matang. Buat teman-teman mau tahu caranya ngupas telur biar cantik seperti ini, bisa klik tombol di atas ya teman-teman. Mulus banget kan, cantik, gak bopeng-bopeng. Nah, setelah ini kita siapin wajannya, kita goreng ya teman-teman telurnya.
dan beri minyak secukupnya. Lalu kita masukkan telurnya. Kenapa telurnya harus digoreng? Agar sambalnya menempel ya teman-teman di telurnya. Kalau kita setelah direbus kita nggak goreng, sambalnya itu nggak nempel. Nah, sudah matang, kita angkat dulu ya teman-teman. Lalu kita masukin sambalnya ya teman. Jangan lupa minyak yang tadi kita habis goreng telur itu kita kurangin ya teman-teman. Kita sisakan sedikit, lalu kita buat gongso sambalnya. Lalu kita masukkan penyedap rasa. Kalau dimasak begini teman-teman bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari ya teman-teman. Jadi dia nggak cepat basi. Nah, ini kita masukin lagi telurnya. Kita aduk sampai rata. Ini enak banget teman-teman. Makan pakai timun, pakai daun singkong, enak banget deh. Nah, sudah matang, kita angkat, siap disajikan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Semoga apa yang saya bisa dan saya tahu bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.